kali ini pengen bisa nyoba-nyoba nyobain kayaknya apa, mau coba shocknya dibalik. Jadi kalau lihat sekarang kan shocknya gini, kocok ini shocknya tuh kocok ini gini. Gue mau coba dibalik, jadi bawa ke atas, bawa part-partnya gue mau tes rasanya kayak gimana. Kayak si Takahiro tuh kayak tuh gue lupa yang kemarin di Facebook ada sih. Nanti gue kasih lihat fotonya, nanti kita akan coba bongkar, kita balik ya. Karena harus dibongkar beberapa, karena kebetulan gue pakai karena Akson, dan kebetulan ya ininya kepala kingpin, kepala kingpin ini 4,8, harusnya pakai 5,2 yang kayak atas, jadi sama. Ini gue mesti betulin, ganti, diganti, dan semua dudukan si ini juga semua nanti akan diganti. Mau pimpinnya ganti semua sama yang gede. Oke, ikutin aja yang kita tes, proses siapa. Oke, oh ya, sebelumnya gue depan kebanyakan pakai Akson, joknya Akson 1, depan pakai 150, olinya Akson juga, belakang 250, olinya Akson juga. Pernya gue pakai depan ini punyanya BD9 touring, big bore yang soft kompor, soft pink, paling soft yang hitam. Belakang gue pakai RFD yang PC, yang warna kuning, yang ada yang progresifnya di tengah-tengah itu, tapi progresifnya gue pakai di atas kayak gini. Jadi contohnya progresifnya di atas gue pakai. Warnanya warna kuning, jadi yang middle, yang tengah-tengah sih. Nanti gue coba, kita tes. Oke, ini gue kebetulan pakai punyanya RFD yang plus 6 retainer, apa, pair retainer ini yang plus 6 kebetulan. Oke, yang punyanya spring. Kalau bagi yang belum tahu, kan gue pakai arm ini, kan arm bikinan sendiri nih. Bikinan sendiri, materialnya juga materialnya agak beda. Keras, tapi dia buat berat nggak gitu bagus. Jadi saat ini gue ngakalinnya adalah pakai power glue. Jadi di bautnya itu, jadi di bautnya itu kalau lo lihat. Ini gua power glue nih, ini ya. Jadi keras katanya power glue. Oh, ini nggak keras-keras juga sih. In power glue-in. Baru dibaut. Karena materialnya ini buat drat nggak gitu kuat ternyata. Jadi gua bongkar pasangnya harus di power glue-in dulu. Ini juga sama. Nah, bunyi cetak tadi kan karena power glue. Kelar nih, sekarang dia kita cobain sampai dia balik. Ntar rasanya apa? Kalau dari ini sih,
sama-sama aja sih ya. Cuman kita coba aja ntar ke bagaimana efeknya. Kalau logikanya sih kalau tabungnya di bawah nggak gampang bocor. Verifikasi kali ya. Kalau tabungnya di bawah tuh paling nggak bocornya karena tekanan buat sensitif. Kalau sekarang tabungnya di atas, jadi deh, karena kita sealnya cuma satu, jadi ya agak rembes, bukan bocor, rembes sih. Itu hal yang wajar karena sealnya cuma satu. Soalnya kalau sealnya dua tuh pasti lebih rambut, tapi kan juga ngalik sedikit kan. Oke, ini kita coba ya. Jadi kesimpulan, shock dibalik, enak. Oke, okay. Ya kesimpulannya kurang lebih lah. Kelihatannya enak, dilihatnya enak. Ya logikanya karena tabungnya di bawah, paling nggak ngerembes karena gravitasi, ya. Nggak ada rembesan karena gravitasi. Dan karena kalaupun dia rembes pun karena tekanan shock ya, karena kan tabungnya di bawah, jadi paling nggak hemat oli sih. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi.